نويت التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضات الله وثوابه وفضله أما بعد. كتاب نور الإيمان للحبيب عمر بن محمد بن حفيظ rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu qala rahimahullah an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حضب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اثقل الصلاه paling beratnya salat alal munafiqin bagi orang-orang munafik salatul isya itu salat isya wa salatul fajri dan salat subuh walau ya'lamuna dan seandainya mereka tahu ma fihima ma pahala fihima yang ada di dalam salatul isya wa salatul fajr la'atauhuma pasti mereka mendatangi salat isya dan salat subuh walau habwan meskipun merangkak walaqad hamantu dan sungguh benar-benar saya kepingin an amuro memerintah bisalati untuk salat fatuqama maka diikomahi didirikan salat jamaah thumma amura kemudian saya merintah rajulan satu orang laki-laki fayusalliya maka dia salat binnasi mengimami orang-orang kemudian saya pergi ma'iyah birijalin bersama saya orang-orang laki-laki ma'ahum bersama rijal huzamun beberapa ikat min hatabin dari kayu bakar ila qaumin mendatangi kaum orang-orang la yashhaduna salata yang tidak menghadiri salat jamaah fa uharriqa alaihim kemudian saya bakar alaihim di atas mereka buyutahum rumah-rumah mereka yakni mereka di dalamnya binari rumah tak bakar binari dengan api dunia rawahu al-bukhari wa muslim binari dengan api dunia
kayak dunia binar. Paham ya, binar dunia dengan api dunia. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Paling beratnya salat bagi orang munafik. Orang munafik itu orang hatinya ada menyimpan kufur. Itu munafik. Orang munafik itu orang yang hatinya itu nyimpan kekufuran. Tapi zahire mendohirkan Islam. Mendohirkan Islam. Padahal hatinya iku kufur. Lah hakikate terus, hakikate kufur. Soale hakikate yang di hati, bukan yang di zahir. Yang hakikat iku yang di hati, bukan yang di zahir. Lah kita enggak tahu hati, ya kita menghukumi yang zahirnya aja. Kita menghukumi zahire orang, dia membaca syahadat, ya wis dia muslim. Dia kita salat, ya wis muslim. Kok dia kok ternyata menyimpan hatinya itu menyimpan kekufuran, ya Gusti Allah yang tahu. Gusti Allah yang menghukumi. Kita pokok menghukumi yang zahire. Lah orang munafik itu hatinya menyimpan kekufuran. Nah, makanya ketika dia yaumil kiamah hakikate dia itu dimasuki orang-orang, golongannya orang-orang kafir, bukan orang mukmin. Makanya dia itu di neraka itu fitarkil asfali minan nar, peringkat paling rendahnya neraka. Soalnya termasuk orang kafir, termasuk jenis kekufuran itu salah satunya itu nifak, munafik. Salah satu jenis kekufuran itu munafik. Malah luweh mending, bukan berarti luweh apa itu ya, padha endake soalnya. Tapi luweh mendingan kufur sing asli, zahire kufur, batine ya kufur, malah jelas. Malah jelas. Tapi kalau munafik itu dosane lebih berat. Soalnya dia memperlihatkan zahire itu seakan-akan Islam, padahal nyimpen kekufuran. Niate kenapa mendohirkan Islam? Nipu orang-orang muslim. Bahkan niate nipu Gusti Allah. Rumangsane bisa nipu orang muslim, mereka akhirnya rumangsa bisa nipu Gusti Allah. Innal munafiqina yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum. Orang-orang kafir itu merasa menipu Allah, padahal Allah yang membalas tipuan mereka. Artinya dibalas, Gusti Allah buat seakan-akan orang muslim itu tidak tahu. Akhirnya diolah, akhirnya dihias-hiasi, padahal Allah tahu semuanya. Wa huwa khati'uhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima orang munafik seakan-akan zahire muslim, memperlakukan orang munafik seakan-akan sahabah yang muslim yang lainnya. Soalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi yang zahir. Makanya sahabah termasuk kita menghukumi zahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi zahir. Ada orang munafik, ada orang muslim, Nabi semua memperlakukan sama. Gak boleh dibunuh, muamalahnya sama. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa sahabat yang benar, yang Islamnya benar, siapa yang bukan termasuk sahabat, bukan muslim, cuma edo-edo muslim, yaitu munafikin. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu sama Allah nama-namanya. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah ketika para sahabat semuanya itu duduk dengar ke khutbah Nabi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah itu menyebut nama-nama. Faliyakum man dzakartu ismahu. Liyakum man dzakartu ismahu.
berdiri orang yang tak sebut namanya. Akhirnya Nabi langsung menyebut nama, fulan berdiri. Mereka munafik yang tak sebut namanya, fulan berdiri, fulan berdiri. Ketika berdiri disuruh keluar dari masjid. Nabi tahu, sahabat gak ada yang tahu. Nabi dikasih tahu sama Allah, sampai disebut namanya aku pernah. Pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut semua namanya orang-orang munafik, tapi dirahasiakan sama Nabi. Khusus satu orang yang dikasih tahu Nabi, yaitu Hudzaifah. Hudzaifah sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Al-Yaman. Sahabat yang dikasih tahu Nabi namanya orang-orang munafik satu-satu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan, semuanya. Tapi Hudzaifah dilarang membocorkan nama-nama itu satu pun. Dilarang dibocorkan sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Akhirnya Hudzaifah satu-satunya sahabah yang tahu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang munafik itu Fulan munafik itu. Makoyo opo api munafik. Hudzaifah tahu. Tapi kalau ini kayak apa, misal dia maksiat tapi mukmin betulan, Hudzaifah tahu. Akhirnya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mati, Sayyidina Umar bin Khattab tidak mau mensalati kalau enggak lihat atau enggak tanya Hudzaifah. Hudzaifah ikut mensalati enggak? Ikut. Nah, kalau gitu saya mau salat. Soalnya mesti muslim betulan. Tapi kalau Hudzaifah tidak ikut mensalati, jangan-jangan ini munafik. Hudzaifah enggak mau mensalati. Wala takum ala qabrih, jangan salat di atas kuburnya, yakni salat jenazahnya orang munafik. Hudzaifah min al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ayatul munafiki salasatun, tandanya orang munafik tiga. Idza hadatsa kadzaba, nek ngomong goroh. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji mengkhilafi janjine. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya malah khianat. Iku tandane tiga. Tapi tiga itu enggak cuma itu tok tandanya orang munafik, ada lainnya ya iki tandane. Termasuk iki athqalus salati 'alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajri. Kalau salat itu keset. Iku tandane orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka salat, mereka salat tapi karena malas, terpaksa. Andai kan enggak dilihat orang, mereka lebih milih enggak salat. Nah, iku munafik iku. Tandanya iku kalau salat keset. Wa innal munafiqina wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka enggak suka zikir kecuali sedikit zikir. Iku tandanya orang munafik. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, mereka enggak mau infak sedekah kecuali terpaksa. Dilihat orang, kalau enggak ada orang enggak akan mereka sedekah. Itu tanda-tandane. Termasuk mereka itu terpaksa kalau salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka itu malas salat fardu. Itu tandane orang munafik. Semua salat fardu, soalnya orang munafik memang enggak mau salat. Tujuannya memang cuma idharul islam fin zahir, mendohirkan islam di zahir. Tujuannya cuma itu. Andaikan mereka sholat, tujuannya cuma biar orang tahu saya dikiranya muslim, cuma itu. Andaikan gak ada yang lihat, buat apa sholat? Memang saya gak mau islam, hatinya itu memang kafir. Makanya paling kesetnya orang munafik sholat, ya semua keset, tapi yang paling keset afqalus shalah 'alal munafiqin shalatul isya, salat yang sudah waktunya gelap. Dia mau riya sudah enggak bisa banyak yang tahu. Kalau isya kan gelap. Ya dia niatnya itu riya. Saya tak salat biar dilihat orang, biar orang tahu kalau saya muslim.
seakan-akan muslim. Akhirnya kalau gelap apa gunanya saya keluar sholat? Keluar juga ada yang tahu kalau saya ikut sholat, saya enggak keluar juga enggak konangan ya, saya enggak sholat. Akhirnya ada paling malesnya sholat orang munafik ikut sholat isya. Soalnya riyae enggak bisa banyak faedah. Riyae enggak banyak faedah. Soalnya waktu isya waktu gelap. Wa sholatul fajri, dan sholat fajar, sholat subuh sama, soalnya masih gelap, belum tulu'us syams, belum terbit matahari. Akhirnya dia itu paling keset. Juga ketika sholat isya itu ketika waktu paling enak istirahat, badannya sibuk siang hari seharian kerja. Akhirnya ketika sore itu ketika istirahat, ketika isya waktune ghaflah, malah sholat. Akhirnya dia paling berat. Waktu subuh waktu paling enak kemulan, waktu paling enak hawane paling adem. Akhirnya buat orang-orang munafik paling berat itu sholat subuh sama sholat isya. Makanya kalau mereka itu berat sholat subuh, berat sholat isya. Nah sekarang kita misal sholat subuh, sholat isya itu keset, berarti kita apa munafik? Artinya tandanya sama, tapi hatine masih tidak termasuk menyimpan kekufuran. Zahire sama kayak orang munafik. Kan dia kan ada orang muslim, hatine mukmin sama Allah, mukmin dah. Tapi kelemahannya dia kalau sholat keset, terutama isya sama subuh. Apakah dia terus munafik? Tandane sama seperti orang munafik, tapi hatine tidak termasuk hati sing nyimpen kekufuran. Tapi kan tasabuh bil munafik, tasabuh bil munafik ya termasuk maksiat. Tasabuh bil fusak ya maksiat. Tasabuh bil kufar ya maksiat. Khaliful yahud, khaliful munafikin. Ayatul munafik talatah idha hadatha kadzaba. Ada orang mukmin ngaku sinan, apa terus dia hatine iku terus hakikate munafik? Enggak, mukmin ya mukmin, cuma nek ngaku sinan ya tandane sama kayak zahire orang munafik. Lah bahayane kalau dia enggak mau merubah, akhirnya malah tasabuh, akhirnya malah disamake sama Gusti Allah, betul-betul nifak. Nah, naudzubillah, bahayane. Walau ya'lamuna ma fihima, walau ya'lamuna, andaikan orang-orang munafikin tahu ma fihima pahalane sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau harwan, pasti mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat subuh, walau habwan, meskipun merangkak. Sayangnya kita enggak dikasih tahu. Mana orang munafik? Andaikan kita tahu, ini enggak munafikin toh. Semua orang, meskipun mukmin, apalagi kafir, andaikan tahu pahala salat isya, salat subuh, pasti mereka mendatanginya meskipun berangkat. Pahalane apa? Pahalane besar. Pertama pahalane sholat secara umum. As-salatu khairu mawdu. Sholat itu paling bagusnya, paling bagusnya perkara itu sholat. Termasuk apalagi nih sholatnya itu sholat fardu. Paling bagusnya bagus berarti. Termasuk fadilahi sholat secara umum. Fadilah sholat itu dimudahkan urusan,
fadilah salat secara umum, apalagi nek salate fardu. Wasta'inu bis sabri was salah, aku dibantu dengan salate fadilah salat. Kemudian fadilah salat iku alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang dikasih hidayah, mereka dimasukkan orang-orang yang muflihun secara umum. Tapi kalau salat isya secara khusus ada fadilah. Man sallal isya'a fi jama'ah kana lahu ka qiyamin nisfi lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di Riyadhus Shalihin, fadilah salat isya. Siapa orang menghadiri salat isya jamaah, siapa orang salat isya berjamaah, pahalane seakan-akan dia salat sholatul lail separuh malam. Kana lahu ka qiyami nisfi lailah. Pahalane sholat isya berjamaah iku dia dikasih pahala sholat setengah malam. Sholat terus setengah malam sampai subuh, mulai tengah malam sampai subuh. Pahalane besar. Pahalane sholat malam dua rakaat wae iku besar. Setengah malam berapa rakaat kira-kira? Waman sallal isya'a was subahat fi jama'ah kana lahu ka qiyami lailah. Siapa orang salat isya dan salat subuh jama'ah, pahalane seakan-akan salat lail semalam suntuk, mulai awal malam sampai akhir malam. Berapa rakaat kira-kira? Pahalane berapa itu? Iku pahalane orang yang hadir salat isya sama subuh fi jamaah. Iku fadilahe isya sama subuh. Bukan dalil buat ninggal ke salatul lail. Iku carane piye iku buka. Iki cuma fadilahe. Fadilahe amalan menghadiri sholat isya sama sholat subuh fi jamaah. Kemudian sholat subuh, sholat subuh fadilahe basyiril masyaina fidzulami bin nurit tammi yaumal qiyamah. Basyiril masyaina fidzulam, basyir wahai nabi. Karena Nabi bersabda, basyiril masya'ina bidzulam, kasih kabar gembira buat orang-orang yang jalan di kegelapan waktu subuh. Jalan di kegelapan arep mendatangi salat subuh jamaah. Bin nurit tammi yaumil qiyamah, dia dapat nur yang sempurna nanti yaumil qiyamah. Soalnya di dunia dia gelap, metu mendatangi salat subuh jamaah. Fadilahe mendatangi sholat syukur berjamaah. Makanya Nabi sampai dalam hadis walau ya'lamuna ma fihima, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau hawan. Andaikan mereka tahu pahala mendatangi sholat isya sama subuh, pasti mereka mendatangi meskipun merangkak. Artinya meskipun merangkak, saking gak kepingine kehilangan, kehilangan pahalane. Walau habuan, walaqad hamamtu, dan sungguh saya benar-benar kepingin, kata Nabi, kepingin punya ham. Artinya bidayatul iradah alhammu. Kalau himmah nihayatul iradah. Kasih Nabi punya ham, artinya kepingin yang betul-betul kepingin, niat yang betul
niat yang tenanan dan kepingin tenanan, cuma belum mengikhtiari, belum mengikhtiari kepinginannya, baru niat, niatnya temenanan, tapi belum mengikhtiari muamalah apa sing kepingin. Misal orang punya ham salat, ya dia punya ham kepingin sing betul-betul, aku kepingin yang poro salat, itu ham, tapi kepinginnya betul-betul, baru kok dia wudhu, nah itu himmah namanya. Soalnya dia sudah mengikhtiari niat, ya itu salat, itu himmah, nihayatul iradah. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaqad hamamtu, dan saya betul-betul kepingin, tapi belum melaksanakan niate, ngumpul ke belum, mulai belum, cuma kepinginnya betulan. An amra bis salati fatuqama, saya betul-betul kepingin merintah ke salat dikomati, biar dikomati. Ketika waktunya salat jamaah ya nih, waktunya komat, ayo dikomati. Summa amra rajulan fayusalliya bin nasi, badannya diikomati, kemudian saya perintah satu orang laki-laki ngimami orang-orang buat sholat. Akhirnya Kanjeng Nabi kepingin memerintah satu orang laki-laki buat gantikan Kanjeng Nabi ngimami sholat. Biasanya yang disuruh ganti sholat kalau Kanjeng Nabi udzur, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam udzur diwakili imame diganti Abdurrahman bin Auf. Pernah. Saya kepingin merintah satu orang laki-laki akhirnya salat jadi imam buat orang-orang. Thumma antaliqa, setelah orang itu mengimami sholat, orang-orang makmuman, saya tak keluar, gak melok jamaah, saya tak keluar. Ma'iyya birijalin, saya ngajak beberapa orang lagi. Ma'ahum huzamun min khatab, yang tak perintah kem bawa kayu bakar beberapa ikat. Yang Nabi kepingin keluar ketika waktu sholat jamaah didirike, Kanjeng Nabi kepingin keluar, gak ikut jamaah, ngajak beberapa orang sambil disuruh bawa kayu bakar beberapa ikat. Ila qaumin, datangi kaum-kaum, orang-orang, la yashaduna sholata, yang tidak hadir sholat jamaah. Fa'uharliqa alaihim buyutahum binari, setelah ketemu tak bakar rumahnya orang-orang itu, meskipun orang yang enggak sholat lagi di dalam rumah, tak bakar rumah seorang-orangnya binari, dengan api dunia. Kira-kira nek dibakar api dunia, nek rumahnya terbakar ya rumah deh, paling-paling duniawi. Tapi kalau orangnya kebakar, kira-kira mati. Ayo, kira-kira mati. Cukup itu hukuman buat orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi Nabi enggak melaksanakan itu. Nabi enggak melaksanakan, pertama, baru hak. Baru hak. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan orang-orang yang di dalam rumah yang selain munafikin. Selain orang-orang munafik yang di dalam rumahnya, yang memang udzur, yang memang tidak wajib mendatangi jamaah, yaitu perempuan-perempuan sama anak-anak sama orang-orang sakit. Mereka mungkin satu rumah, sama-sama ndak mendatangi jamaah, nah dibakar rumah, kasihan yang wanita-wanita, mereka memang udzur. Beda nek sing laki-laki sing munafikin, nah memang iku hukumane memang ini.
Memang orang munafikin hukumannya ya dibakar omahe. Akhirnya Nabi enggak jadi menyelamatkan ma'dzur, orang-orang yang ada udzur dan mendatangi sholat jamaah, wanita, anak-anak, orang sakit yang udzur. Dari hadis ini banyak ulama akhirnya mengatakan hukumnya sholat jamaah, ada yang mengatakan fardu ain. Sampai Nabi mengatakan fa uharriqu an ila qaumin la yashhaduna as-salata. Di kaum-kaum yang enggak mau menghadiri salat jamaah, satu persatu fa uharriqu alaihim buyutahu, rumahnya tak bakar satu-satu. Itu ada yang mengatakan dari situ fardhu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Imam Nawawi mengatakan fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Kalau orang berjamaah fadilahnya, selain fadilah salat, selain fadilah salat, fadilah jamaah. Salatul jamaati tafdhulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah iku ngungkuli salat sendirian selisihnya 27 level, 27 derajat. Misal orang salat sendirian iku pahalane kok misal duit dikasih 1 juta, kok jamaah 27 juta. Nisbatnya dia kepingin dapat 20 juta, dia harus misal sendirian, harus mengulangi sholat sendirian 27 kali. Setiap satu kali sholat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, orang jamaah cukup sekali jamaah 27 juta. Nisbatnya kalau pahalaku fulus, nah, fulus kan paham. Sholat jamaah ada fadilahnya orang yang sholat jamaah, ahli jamaah. Itu nanti yaumil qiyamah, ketika mati, ketika mati dulu. Ketika mati kita disuruh, bukan ketika mati, bahkan masih hidup pun. Masih hidup atau setelah mati kita disuruh bersaksi kalau dia ahlul iman, orang mukmin. Man man ya'tadul masajid idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman. Kalau kalian melihat orang membiasakan salat di dalam masjid, maka saksikanlah dia termasuk orang ahli iman. Apalagi kalau sudah wafat. Kalau sudah wafat biasanya isyhad 'alal mayyit. Niki mayyit sae tahboten, sae tahawon, sae. Nah, ini bukan cuma ahli saya, ahli iman. Paling saya ini saya ku iman, afdolul amal iman. Nah, lebih saya ini saya ahlul iman. Disuruh malah kita fashhadu lahu bil iman, saksikanlah kalau dia orang ahli iman. Bukan cuma ahli khair, ahli iman. Di yaumil kiamah, orang kalau ahli masjid ikut dia di yaumil kiamah, pahalane dinaungi sama Gusti Allah, dinaung di bawah au-au naungan. Enggak ada orang yang boleh dinaungan itu kecuali 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Orang yang hatinya itu tergantung sama, terkait sama masjid. Terkait sama masjid bukan terkait itu
gantungan itu artinya mikir bangunan masjidnya bukan tuh ya, artinya di dalam masjid itu ya sholat ya nih. Mu'allakun bis-shalah fil masjid. Termasuk fadilahe rawahul Bukhari wa Muslim. Lah orang kalau malas salat, terutama kok masalah salat isya, subuh. Kalau malasnya itu cuma kalau orang itu jarang salat, akhirnya gara-gara niku malas, itu harus ditambani salim madarat. Apa meneh kok dia malah meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat goro-goro males, apalagi meninggalkan sholat goro-goro males, harus ditambani soalnya madharat. Atau alasannya kok sibuk, dia kerja misal, akhirnya dia ikut sibuk, akhirnya mengakhirkan sholat. Pemeneh meninggalkan sholat goro-goro ini sibuk kerja, itu juga harus ditambani. Orang kalau keset meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat mergoan keset, dia harus tahu bahwa kesete iku mandorot, kesete iku tidak bawa faedah, malah bawa mandorot. Mandorote iku tidak di maafke, madharatnya enggak bisa dimaafkan. Madharat yang disebabkan al-kasal itu madharat yang enggak bisa dimaafkan. Kayi seorang minta maaf karena bertahun-tahun dia misal mondok bertahun-tahun tapi pulang enggak hafal hadis wala enggak hafal Quran, enggak hafal nazam, perkorone keset, enggak ada maaf buat orang macam itu, enggak ada. Terus gimana? Enggak ada taubat itu. Arab tempat biye, mau mengulangi waktunya sudah enggak bisa diulangi. Kesempatan enggak datang dua kali. Ikulah kasal. Al-kasal dhanbun la yughfar. Males itu dosa yang enggak diampuni. Enggak bisa tobat piye? Carane tobat kecuali dia ya minta sama Gusti Allah waktu yang panjang, dia di waktu sing baru dia memperbaiki yang lalu deh. Kalau dikasih waktu, kalau dikasih waktu yang sama, padahal waktu yang datang itu mestinya ada kewajiban yang baru, mestinya terpaksa kan akhirnya dia memilih salah satu korban ke yang satunya. Kalau orang meninggalkan sholat alasannya sibuk kerja, justru ketika dia itu melazimi sholat, malah sholat membantu pekerjaannya. Wasta'inu bis sabri was sholat, sholat itu isti'anah, minta pertolongan. Nabi SAW kalau dikhawatirkan perkara yang sulit atau berat, idza hazabahu amran batara ila sholat. Nabi SAW kalau pikiran sesuatu berat, sesuatu kata Nabi buru-buru sholat, solusinya dah, kok bisa dah batane salat tawakal ala Allah. Paling beruntungnya orang itu kalau dia itu melazimi salat, ditambah dia itu termasuk melazimi salat-salat sunnah, termasuk melazimi adab-adab salat, muki musholah, itu paling beruntungnya orang. Kita disuruh punya anak putu, cita-cita ke buat anak putu itu perbicaraanli mukimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ijtanibus sab'al mubiqati, ijtanibu jauhilah kalian semua, jauhilah as-sab'a tujuh hal al-mubiqati yang membinasakan fit dunia wal akhirah, bukan cuma fit dunia, bukan cuma fil akhirah,
tapi fit dunia wal akhirah itu binasa. Halaka khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. 7 jumlah ayat. Asyirku billah, yang pertama menyekutukan Allah. Wassihru, yang kedua sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, yang ketiga membunuh nyawa, membunuh orang yang diharamkan Allah dibunuh. Illa bil haqqi, kecuali dengan hak, dengan alasan yang betul, boleh, ya enggak dosa, enggak termasuk muhlikat, enggak termasuk muhikot. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatimi, makan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, wa tawalli berpaling kabur, yaumaz zahfi, ketika hari pertempuran dengan musuh kafir harbi. Wa tawalli, dan berpaling kabur, yaumaz zahfi, pada hari perang sama orang kafir harbi. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati, wa qadful muhsanati, menuduh zina terhadap wanita yang menjaga diri. Wa qadful muhsanati, menuduh zina terhadap perempuan yang muhsanat, muhsanat perempuan yang menjaga diri. Al-ghafilati, yang hatinya tidak terpikirkan buat zina. Al-ghafilati, hatinya tidak terpikirkan buat melakukan zina. Al-mu'minati, yang mukmin sama Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqala, ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, jauhilah itu enggak cuma larangan, enggak cuma larangan mengamalkan, tapi larangan mendekati. Mirip ketika wala taqrabuz zina, itu lebih, lebih apa, jauh lagi, lebih jauh lagi ketimbang wala tazni, janganlah berzina. Itu lebih jauhan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat sama zina. Dekat wae jangan, apalagi zina, tambah jangan. Lagi ijtanibu, jauhilah. Artinya semua yang bisa mendekat ke, lah itu juga dijauhi. As-sab'al mubiqati, 7 hal yang membuat orang binasa fi dunya wal akhirah. Yang pertama, asyirku billah. Sebetulnya enggak cuma 7 jumlah yang mubiqat. Ya mirip sama ayatul munafiki thalathatun, enggak cuma 3 tandanya orang munafik, termasuk tandanya orang munafik salat malas, dikir sedikit, banyak. Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyebut 7 al-mubiqat. Al-mubiqat sebetulnya juga selain 7 masih ada, enggak disebut. Soalnya yang disebut hadis ini khusus 7. Andaikan lengkap ya banyak, termasuk yang enggak disebut, zina disebut. Zina enggak disebut padahal itu mubiqat. Zina, khamar enggak disebut, syurbul khamar, minum khamar enggak disebut, termasuk mubiqat. Termasuk qaul walidain, durhaka sama orang tua, termasuk mubiqat, enggak disebut. Tarkus shalah enggak disebut mubiqat. Tarkuz zakah enggak disebut. Sebabnya mubiqat. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kepingin menarik perhatian sama 7 ini, khusus 7. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membuat binasa.
asyirku billah, menyekutukan Gusti Allah. Menyekutukan Gusti Allah artine orang punya keyakinan dalam hatine, etekote di dalam etekote dia punya keyakinan ada yang seperti Gusti Allah di dalam sifat-sifate atau asma nama-namanya Gusti Allah atau af'alnya, itu syirik. Dia dalam hatinya mengiktikadi ada yang selainnya Gusti Allah, yang seperti Gusti Allah sifatnya atau asma namanya atau af'alnya itu sama dengan Gusti Allah, itu syirik. Iku dalam etekot. Contohnya, dia mengetekoti tentang misal bintang. Kalau muncul bintang ini mesti ada apa? Zodiak ya. Zodiak. Bintangmu apa? Wah, sial iku bulan iki. Iso ditungani gak ana gunane donga apa kok nek bintang iki sial ya sial mas yo donga bae sirek seakan-akan ndadiae bintang iku bisa takdir khale kok bintang iku enggak semuanya iku minallah. Pokok dia dalam etekote kok meyakini bahwa ada yang takdir, istilah kata gitu. Seperti Gusti Allah takdir bisa membuat terjadi sesuatu dari dzatiyahnya seperti Gusti Allah, yaitu syirik. Atau dia itu syirik dalam lesane mengatakan atau dalam perilakune sujud kepada saliyane Gusti Allah, sujudnya sujud ta'abud, itu syirik. Iku syirik billah. Ancamane orang yang syirik sama Gusti Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah. Siapa orang yang syirik sama Allah diharamkan masuk surga, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus gimana carane biar enggak syirik? Caranya tauhid. Menganggap satu terhadap Gusti Allah, la syarika lahu, yaitu tauhid. Carane menghilangkan syirik. Atau syirik billah, yaitu syirik al-khafi, syirik yang samar. Atau syirik asghar, itu juga bisa termasuk mubiqat. Memang termasuk mubiqat, soalnya termasuk syirik meskipun khafi, syirik yang samar, atau syirik asghar, syirik yang lebih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mimma akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling tak khawatirkan buat kalian itu syirik yang kecil. Sahabat tanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya'u. Riya. Termasuk yang paling tak khawatirkan buat kalian itu riya. Kasihan orang amal saleh pikirnya dikasih pahala, diterima di yaumil kiamah manfaat, sambil dalam hatinya itu dilihat orang, dipuji, padahal kesel toh yaumil kiamah malah itu termasuk maksiat sing diharapkan pahala malah ketemu dosa. Kasihan Nabi sampai khawatir. Iku ar-riya, syirik asghar. Orang syirik asghar, riya iku kalau orang ketika ngamal saleh, dia iku ngamal saleh lillah wa li fulan. Iku riya. Misal sholat, misal sedekah, ngaji Quran, sampai turut aja. Iku niate lillahi ta'ala wa li fulan. Enggak niatnya cuma lillahi ta'ala, ya niatnya sih lillah, ngaku nih. Tapi dalam hati kecilnya itu mendorongnya juga fulan. Itu kalau dibahasake
ya lillah wa fulan namanya. Karena Allah dan karena fulan. Iku riya. Iku riya. Kalau orang amal soleh lillah wa li fulan, Gusti Allah enggak mau nerima amal soleh. Gusti Allah malah menganggap iku maksiat. Dalam hadis qudsi, Gusti Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana agnas syuraka ya anis syirik. Saya paling enggak butuh sekutu. Paling enggak sudi disekutukan, paling enggak senang, kata Gusti Allah. Faman asyraka bi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang kok membuat sekutu dengan saya dalam amalannya, amal soleh kok karena saya dan fulan, berarti dia membuatkan sekutu buat saya. Taraktuhu wa syirkahu, tak tinggalkan dia dan sekutunya dia. Buat di sekutunya dia, wa ana minhu bari, dan saya berlepas dari orang itu dan amalannya. Huwa lilladzi amilahu, amalan itu minta pahala, ya minta pahala sama yang disyiriki, sama yang diniati itu, selain saya, kata Gusti Allah. Akhirnya yaumil kiamah, ya Allah, saya sholatku mana ya Allah, puasaku mana, sedekahku mana, kata Gusti Allah, ya minta sama fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, hatimu dulu karena itu, tapi juga karena kau ya Allah, ya saya enggak mau disebut oke. Taraktuhu wa syirkahu, tak tinggal keko sama sekutu-sekutunya aja deh. Minta pahala, minta sama yang kau sekutukan niku. Niku riya. Mubiqat, jelas mubiqat. Fatal. Dia mengharap, ibarat kata iku dia membangun capek akan dipuji orang, dapat bayaran, malah badane selesai bangunane, malah dia iku dihukum. Piye rasane hatine kecelie, naudzubillah min dzalik. Bahkan amal soleh yang besar-besar itu belum tentu bisa nyelamat ke, kecuali berkah ikhlase. Paling afdhole amalan ikhlas lillah, paling sulite amalan ikhlas lillah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, nanti inna awwala man yuqda alaihi rajulun ustushhid, termasuk orang yang pertama kali di sidang sama Allah nanti yaumil qiyamah, rajulun ustushhid. Bayangkan Nabi sampai menyebut itu ustushhid, orang yang mati syahid. Yang menyebut mati syahid siapa? Sampai Nabi loh menyebut iku syahid. Bayangkan. Saking memang amal soleh sing lahir, amal soleh deh. Nabi yang menyebut Rasulullah ustushhid. Tapi fa'utiyabihi, didatangkan di depan Gusti Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan nikmat-nikmat di dunia dulu. Bukankah kau tak kasih ini? Iya ya Allah, itu semuanya nikmat dari jenengan ya Allah. Fa'arafaha. Qala fama amilta fi dzalik, lantas apa amalanmu buat balas nikmat-nikmatku? Tanya Gusti Allah. Qal ya Rab, qataltu fika hatta stushhidtu. Saya perang melawan orang kafir harbi itu sampai saya mati syahid ya Allah. Itu semua karena kau ya Allah. Aku ini karena kau. Memang ketika itu pendorongnya awal lillahi ta'ala, tapi juga ada saliyane lillahi ta'ala itu. Ada orang, biar saya ini dilihat, biar dikasih penghargaan. Itu ada tanpa dia ngerti bahayane, saingan-saingane niat lillahi ta'ala. Itu enggak diilmui, malah diolah. Iya, mumpung didelok, mumpung di nanti ada penghargaan, malah tambah diolah. Akhirnya amal soleh bismillahi ta'ala, wali fulan, wali penghargaan, wali jadi pahlawan, wali dianggap pendekar. Akhirnya niatnya semuanya diolah, akhirnya amal soleh main. Mati syahid, kata Gusti Allah, kadzabta, bohong.
walakinnaka qatalta li ayyuka la syarik. Dulu kau itu perang, dia disebut pahlawan, pendekar. Faqad qila, sudah disebut pendekar dulu di dunia. Fasuhiba ala fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa'ulqiya finnar. Akhirnya malaikat diperintah tangkap itu, padahal mati syahid, bayangkan. Akhirnya di bawah, ditaruh bawah kepalanya, dilempar ke neraka, padahal syahid. Ya Allah, amalannya besar itu. Wa rajulun ta'allamal ilma, ada termasuk golongan pertama yang disidang Gusti Allah, orang yang belajar ilmu. Sapa iku? Santri. Wa 'allamahu, sibuk ngajar. Setelah alim, sibuk menyebar ilmu. Sapa iku? Ulama. Masya Allah kan. Wa qara' al-Qur'an, ahli baca Qur'an. Sampai jadi ahlul Qur'an. Sampai hafid. Akhirnya disidang Gusti Allah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmatnya di dunia. Dia ngakui, betul ya Allah, itu nikmat dari jenengan semua. Fama amil tafi dhalik, lantas lama-lama buat bales nikmatku apa? Orang ini jawab, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dulu saya itu sibuk belajar karena kau. Saya setelah alim sibuk nyebar ilmu karena kau. Saya sibuk juga baca Quran semuanya karena kau. Padahal ketika dulu memang lillahi ta'ala, memang ya, niatnya antri lillahi ta'ala. Akhirnya ada sing muji, ada sing di kepingin dicari perhatiannya. Akhirnya ketika ngajar, ketika alim, akhirnya memang niatnya lillah, awalan lillah, akhirnya dipuji, akhirnya fans-fans banyak, akhirnya like-like banyak, akhirnya kepingin diangkat, kepingin kedudukan, diolah itu. Lillahi ta'ala ya tetap main, tapi itu niat-niat-niat ini like, subscribe, diolah. Gak ada ilmu dia tentang tasawuf, gak pinter tasawuf. Akhirnya amalan main tetap, tapi niatnya walillahi ta'ala walillahi walifulan wali penghargaan. Waqara al-Quran, dia juga sibuk baca Quran awalillah, tapi ono sing ngelem, ono sing ngasih penghargaan, kedudukan, itu juga diolah. Andaikan ngasih tasawuf, dia akan tahu bahayanya riya. Akhirnya dia astagfirullah, apa gunanya kedudukan, apa gunanya penghargaan, apa gunanya dunia. Dia bisa lebih aman lah. Nek ngaji tasawuf, gak ngaji tasawuf, dinikmati ku. Akhirnya lillah walifulah, diolah semua, amal soleh tetap main. Ditanya Gusti Allah, fika, karena kau ya Allah. Kadabta Gusti Allah, bohong, bukan karena aku. Saya enggak mau disekutuk. Oke. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu li ayyuqala 'alim. Dulu itu kau sibuk belajar, sibuk ngajar, disebut niatmu senang disebut si orang alim, termasuk jajaran ulama-ulama. Namamu ono ning kono. Kepingin kau itu, gara-gara itu kau wa qara'ta al-Qur'an li ayyuqala qari'. Dulu itu kau banyak baca Qur'an biar kau disebut qari', si ahli qira'atul Qur'an, ahli baca Qur'an. Faqad qila, sudah disebut kau ulama, ahli qira'ah, termasuk al-muqri', asy-syaikh, al-hafidz, disebut itu niatmu. Faqad qila, sudah disebut. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar, ditangkap sama malaikat, ditaruh bawah kepalanya, dilempar neraka. Perkarane asyirku billah, asyirkul khafi, syirik yang samar. Naudzubillah. Nah, kan yang ngaji tasawuf iku termasuk munjiat ngerti hakikat dunia, hakikat ujian, hakikat orang, hakikat dunia seisine. Terus iku kok
ketika kita ngaji akhirnya hakikate dunia iku ngerti, hakikate pujiane orang kaya si orang sing muji kok ngerti, apa pantes iku jadi pendorong buat saya amal soleh yang besar iki. Enggak pantes. Paling pantes yang mendorong saya jalan atau ndak, maju atau mundur, yang paling pantas buat saya pengaruh mendorong lillahi ta'ala. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat lillahi ta'ala, itu semuanya amal saleh, itu bapak semuanya itu langgeng pahala-pahala nih as-salihat. Was-sihru sihir. Sihir itu termasuk mubiqat, membuat orang binasa. Sihir itu artinya menipu. Menipu akal, ha? Atau merubah sesuatu punya efek samping dengan amalan-amalan yang tertentu atau lafaz-lafaz tertentu dengan bantuannya jin atau setan, bikin orang madarat dari efek sampingnya sihir. Itu sihir, bisa sihir itu orang terpengaruh akali. Akhirnya orang dari akalnya seakan-akan melihat sesuatu padahal tidak melihat, tidak ada. Tapi seakan-akan melihat, seakan-akan mendengar sesuatu padahal tidak ada. Akhirnya dia takut, akhirnya sakit. Bisa. Atau orang itu bisa merubah sesuatu, merubah sesuatu gara-gara lafat-lafat, sebab lafat-lafat atau amalan-amalan, semua itu bantuannya setan. Akhirnya bisa membuat efek orangnya itu bisa madarat yang dikenake sihir. HP misal, HP diikat, sing diikat HP, tapi sing sakit, sakit awakmu iso. Ini bantuan setan, itu lewat merubah sesuatu dengan lafad-lafad, dengan amalan-amalan, itu sihir, ikut masuk mubiqat. Zaman Nabi Musa alaihi salam itu zaman maju-majune sihir, zaman sangar-sangare sihir. Sihire paling sangar itu, paling medeni zamane Nabi Musa alaihi salam. Diteruske batane zamane Nabi Musa, batane Nabi Sulaiman alaihi salam, ada yang neruske. Sekarang itu siso-sisone. Dulu zamane Nabi Musa itu, makane Nabi Musa alaihi salam dikasih mukjizat sing dahsyate ngalahke dahsyate orang sihir. Tongkat dilempar jadi ular besar, lautan terbelah, sihir kalah kabeh. Dahsyatnya aku mengalahkan sihir, sampai orang-orang penyihir-penyihir tunduk sama Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bahatannya Nabi Musa, akhirnya Nabi Sulaiman punya kerajaan, sampai punya menundukkan jin, setan, angin ditundukke, burung-burung ditundukke. Akhirnya batane Nabi Sulaiman kehilangan kerajaane. Ada yang mengatakan batane meninggal. Iku ada setan memfitnah Nabi Sulaiman, nyimpen buku-buku sihir ditaruh di bawah kursinya Nabi Sulaiman, akhirnya dikeluarke. Ini loh yang menyebabkan kalian tunduk sama Nabi Sulaiman. Jadi dia menundukkan kalian bukan mukjizat tapi sihir. Akhirnya orang-orang Yahudi ngarani Nabi Sulaiman tukang sihir. Makanya ketika disebut dalam Quran,
Musa wa Isa inna awhayna ilaika kama wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ketika disebut nama Sulaiman di dalam Quran itu disebut ba'dane nama para nabi kama inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin ila wan-nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Musa wa Isa wa Isa wa Ishaq wa Ya'qub wa al-Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu disebut ba'dane nama para nabi orang Yahudi itu, lho Muhammad gimana itu? Sulaiman kok disebut ba'dane nama para nabi? Sulaiman bukan nabi, Sulaiman itu tukang sihir. Orang Yahudi ngarane tukang sihir. Akhirnya turun ayat bela Nabi Sulaiman Gusti Allah. Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Lah hukumnya akhirnya Nabi Sulaiman dibersihkan dari tuduhannya orang Yahudi bukan penyihir tapi memang mukjizat. Akhirnya diturunkan dua nabi, dua malaikat di Babel. Babel itu Irak, masuk sekarang kota Irak. Di Babel itu dulu masuk pusatnya apa? Sihir. Setelah diturunkan di Babel itu dua malaikat namanya Harut Marut ditugaskan sama Gusti Allah ajarkan sihir buat orang-orang biar orang-orang tahu bahwa Sulaiman itu bukan sihir tapi mukjizat. Makanya mereka hanya bisa tahu kalau itu mukjizat dengan cara sihirnya tidak mampu mengalahkan mukjizat. Makanya ajarkan sihir biar mereka tahu kalau itu adalah mukjizat. Tapi siapa yang belajar sihir dia kafir. Akhirnya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Akhirnya malaikat ini mengajarkan, sebelum mengajarkan sama orang saya mau belajar sihir, akhirnya dikasih tahu kami hanya ujian. Kalau kalian tetap mau belajar tak ajari, tapi kalian kafir ketika kalian tetap belajar. Tapi kalau kalian iman, kalian jangan belajar dan kalian iman kalau itu Nabi Sulaiman nabi dan itu mukjizat. Kok tetap belajar diajari? Fa yata'allamuna minhumā ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Akhirnya tetap belajar. Sing laku ilmu memisahkan suami dari istri, istri dari suami. Saya kira apa istilahnya? Pelakor ya. Pelakor. Nah, itu. Dulu ya ono pelakor itu. Akhirnya mereka cari ilmu. Hukumnya mengkaji ilmu sihir kufur. Soalnya disebut di dalam Quran fala takfur ay fala takfala tata'allamu as-sihra. Maka jangan kufur, yakni janganlah belajar sihir. Orang belajar sihir kufur. Cuma Imam Syafi'i berpendapat kalau dia belajar sihir untuk menggagalkan sihir, yakni menggagalkan, membatalkan, memberitahu tentang batilnya sihir, boleh. Tapi kalau dia belajar sihir untuk diamal ke, lah itu yang haram. Tetap ijma ulama belajar sihir untuk diamal ke haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah disihir. Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi menyihir Nabi ketika di Madinah. Akhirnya Nabi sakit.
ada yang mengatakan beberapa lama khilaf. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sakit, sampai beliau itu seakan-akan melakukan sesuatu padahal belum melakukan sesuatu. Jadi terbayang-bayang seakan-akan sudah melakukan sesuatu padahal belum. Akhirnya Nabi ketika masih dalam pengaruh sihir, itu disihir sama Labid bin Al-Asam. Labid itu punya anak-anak perempuan. Anak-anak perempuannya itu bantu niup-niup apa? Jambi-jambi ini. Akhirnya ketika Nabi masih kena pengaruh sihir, malaikat turun dua. Yang satu duduk di dekat kepala Nabi, yang satu duduk di bawah kakinya Nabi. Akhirnya Nabi lihat dua malaikat itu jagongan. Malaikat yang duduk di dekat kaki tanya, ada apa ini? Malaikat yang di dekat kepala Nabi jawab, disihir ini. Siapa yang nyihir? Labid bin Al-Asam. Di mana disihire? Disihire di sisir apa? Bekas rambut yang ada di sisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digunakan untuk menyihir Nabi. Nah, itu nanti kita bahas penting. Akhirnya ditaruh di mana? Di sumurnya Fulan bin Fulan, di bawah batu. Akhirnya setelah itu turun surah Al-Falaq sama An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas, sembuh. Sembuh. Akhirnya Nabi sudah sembuh, tapi Nabi tetap memerintah sahabat pergi ke sumurnya Fulan. Kalau enggak salah sih diperintah itu Ammar bin Yasir. Pergi ke sumur Fulan bin Fulan, di bawah airnya ada batu, angkat batunya, akan kutemukan ini, nanti dibakar, dimusnahkan. Andaikan Nabi enggak menyuruh dibongkar, dimusnahkan, Nabi sudah enggak ada pengaruh. Berkah Al-Falaq sama An-Nas. Tapi tetap dimusnahkan saja, biar orang-orang enggak terfitnah, enggak tersebar keburukan. Akhirnya tetap dibongkar. Nah, itu Labid itu menyihir Nabi lewat bekas sisir. Sisirnya Nabi ada rambut, rambutnya Nabi itu diambil. Akhirnya digunakan untuk media sihir. Ya, itu sihir yang punya rambut ini siapa? Nabi. Ya, itu menyihir Nabi yang punya rambut. Paham ya? Akhirnya bisa dibuat media itu. Orang kalian nyihir kalian, rambutmu yang dipakai bisa dibacake mantra-mantra, ditiup-tiupke di rambut kalian, didoa-doani, dipisuh-pisuhi biar sakit. Iki gak ngajari lho ya. Disebul-sebulke bisa kena pengaruh itu. Tapi jauh khawatir, Al-Falaq, An-Nas itu semuanya itu mengembalikan sihir. Termasuk baca ayatul kursi itu bisa aman dari sihir. Masuk suratul Baqarah, surah yang paling kaya bisa menolak sihir. Ada surah, ada awal Baqarah ayat kursi, akhir surah khawatimul Baqarah ada. Termasuk khawatim suratul Ali Imran. Termasuk ayat-ayat kisah Nabi Musa. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Diulang-ulang batal kisah. Walhasil baca Quran itu aman dari sihir. Tapi hati-hati, kita itu rambut, kuku bisa jadi media sihirnya orang. Makanya kita itu nek motong kuku itu jangan dibuang. Kita nyukur rambut. Nah, tadi nyukur rambut, akhirnya piye? Nyukur di tukang cukur. Terus kalian nyukur rambut, terus kalian piye? Pamit. Terus kira-kira rambutmu nasibnya ya apa? Ini ada orang sing hasud. Akhirnya ngambil satu helai. Dibuat media sihir kalian, bisa hati-hati. Ini
nek potong kuku, potong rambut, iku diambil rambute, dikumpulke, diambil kukune dikumpulke, dikubur. Kubur dah, kubur di bawah tanah, gak usah ning kuburan, pokoke ning pot, ning tanah. Dikubur. Soalnya kebagian dari jasad kita, bakal iku dibangkitke sama kita meneh. Jadi saksi, saya dulu ya Allah dibuat ibadah apa, itu jadi saksi. Wasihir wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, termasuk yang membinasakan, membunuh orang yang diharamkan sama Allah dibunuh kecuali kalau dengan hak. Dengan hak dibunuh itu baru tidak mubiqat. Kalau dengan hak dibunuh, contohnya kisas. Kisas orang membunuh, akhirnya hukumannya dibunuh. Nah, dibunuh itu hukuman, berarti tidak termasuk mubiqat. Kalau yang mubiqat itu yang tidak hak kok membunuh orang. Makanya pembunuhan itu termasuk mubiqat. Termasuk hatta orang mukmin, orang kafir hak zimmi sekalipun. Orang kafir zimmi haram dibunuh. Beda nek kafir harbi loh ya. Nek kafir harbi di medan perang ya gak apa-apa, itu termasuk bil hak. Tapi nek kafir zimmi itu dilarang dibunuh, disakiti lo dilarang, meneh dibunuh. Apa meneh mukmin dibunuh, pembunuhan orang mukmin. Auzubillah min dzalik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa orang membunuh seorang mukmin sengaja membunuhnya, fajazaohu jahannam khalidan fiha, hukuman buat dia jahannam selama-lamanya. Bayangkan. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah sama ini orang. Wa la'anahu, Allah laknati itu orang. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, ya. 'Azima. Dan Allah sediakan buat dia azab yang agung. Itu kalau dia membunuh orang mukmin selama-lamanya di neraka jahannam. Kalau menganggap itu halal, maka di neraka jahanam selawas-selawasnya. Tapi kalau dia taubat, setelahnya kok dia taubat, akhirnya dia itu nasuha, taubatan nasuha, dia tahu, sadar kalau itu salah, dia ketun, dia nyesel, itu kok diterima taubatnya sama Gusti Allah, dan pasti diterima. Ya enggak, neraka. Kisah orang membunuh 99 orang, akhirnya taubat. Akhirnya membunuh 100 orang, akhirnya taubat. Ketika taubat, taubatan nasuha, akhirnya meninggal. Malaikat rahmah sama malaikat azab itu rebutan. Akhirnya Gusti Allah lebih menanggung malaikat rahmah soalnya taubat. Wa aklur riba, makan hasil riba, termasuk mubiqat. Riba, riba itu akad dari benda-benda ribawi. Benda-benda ribawi, akad dari benda ribawi itu artinya entah makanan, entah itu dengan nilai uang, itu semua ribawi. Akad yang dari jenis ribawi, di situ enggak ada kesamaan. Punya uang 100 ribu apa, merah sak lembar diijali receh 120 ribu. Itu kesamaan itu, uang sama uang, ribawi sama ribawi. Tapi jumlah yang satu beda dari yang lainnya, itu ribawi. Kok niatnya kok jual beli, nah itu ribawi. Atau yang satu ribawi, yang satu juga ribawi, beda jenis. Uang sama misal beras sama jagung misal, tapi tanpa terjadi takabut atau saling serah terimanya enggak ketika itu, itu juga riba. Atau akad saling sama jenisnya ribawi sama ribawi, tapi sebelum serah terima itu bukan serah, enggak serah terima,
akad ribawi dengan ribawi, tapi ajal, tempo. Temponya ngasih ke barangnya bukan sekarang, tapi sebulan lagi, itu juga riba. Termasuk yang enggak senilai, itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Utang yang menarik kemanfaatan dari utangnya, itu juga riba. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah, sampai-sampai ada orang, ada rumah waktu panas, orang-orang akhirnya Abu Hanifah sama temennya berteduh di tempatnya apa, bawah temboknya orang. Imam Abu Hanifah enggak mau ikut berteduh. Kenapa? Orang itu punya utang sama saya. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Saking takutnya sama riba, ancamannya soalnya fatal riba itu. Ya Yohannes, ya yuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian enggak mau menghentikan riba, maka umumkan perang antara kalian dengan Allah. Bahaya. Imam Abu Hanifah saking takutnya sampai enggak mau berteduh di tembok orang yang dia punya hutang. Padahal berteduh itu ya enggak termasuk naf'an yang diiktibari, tapi saking takutnya. Dulu Nabi Musa alaihi salam pernah tanya sama Allah, ya Rabbi, lama enggak turun hujan ya Allah, andaikan hujan turun juga enggak membawa manfaat, malah balak, banjir, longsor, kenapa ya Allah sekali enggak turun hujan, enggak pernah turun, sekali turun malah balak, banjir, longsor, kenapa? Kathratuz zina wadhuhur riba, banyaknya perzinahan dan banyaknya riba, didohirkannya riba, itu yang jadi penyebab enggak bisa turun hujan, andikan turun enggak bawa manfaat. Fa'akwa akalur riba. Makanya ada kita dikalahke sama penjajah itu ya, gak usah merangi penjajah, merangi Israel. Kita merangi Gusti Allah itu sedang merangi Gusti Allah apa enggak? Ketika kita muamalah riba wis dimuamalahke, gak usah sibuk-sibuk merangi penjajah, merangi Israel. Kita sendiri ke perang sama Gusti Allah kalau kita muamalah itu riba. Fa'in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang-orang dulu doanya mustajab, soalnya enggak kena beletuk-beletuk ke riba, Masya Allah. Wa'aklu ma'lil yatim, makan hartanya anak yatim. Ikut juga sab'ul mubiqat, makan hartanya anak yatim, artinya dia ikut ngolah hartanya anak yatim tanpa di apa, tanpa dipilah yang boleh dan yang tidak boleh. Dia itu menggunakan kesempatan ngerawat anak yatim, tapi juga menikmati hartanya anak yatim tanpa hak. Kalau dengan hak boleh, dengan hak boleh. Artinya dengan hak, yaitu ketika dia mungkin ngambil itu sebatas kebutuhan, itu pun diniati hutang. Nanti kalau dia punya akan dikembalikan, itu boleh. Atau dia sebagai opah yang jerih payah dia itu ngerawat, itu hanya opah yang tidak sampai memberatke hartanya anak yatim, itu yang dengan hak. Tapi kalau selain itu bahaya. Wala ta'kulu amwalal yatimi, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan hartanya anak yatim itu makan api sebetulnya di dalam perutnya hakikate, wa sayaslawna sa'ira, dia pasti akan masuk sa'ir. Na'udzubillah. Wa tawalli yawmaz zahfi, kabur berpaling dari peperangan melawan kafir harbi, melawan kafir harbi malah kabur, kabure memang melarikan diri,
Iku termasuk mubiqat. Beda kalau dia iku kabure iku apa? Reka daya, apa istilahnya? Taktik misal, taktik diarahkan musuh ke tempat dia iku ngejar. Musuh biar ngejar, akhirnya ada jebakan. Lah iku enggak masalah. Atau dia iku kembali buat gabung sama kelompok yang lebih besar, itu juga enggak masalah. Tapi nek kabur memang kabur, memang melarikan diri, ya itu sing mubiqat. Wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau perang itu banyak zikir biar menang. Perang sama kafir harbi. Waqatful muhsanatil ghafilatil mu'minati, menuduh zina wanita yang terjaga. Al ghafilat, yang enggak terpikirkan dia untuk zina, dituduh zina. Al mu'minat, padahal mu'minah. Rawahul Bukhari Muslim. Orang mu'minah, orang terjaga dituduh zina, itu mubiqat. Makanya paling bahaya firqah-firqah yang ada, ya hati-hati. Iku firqah Syiah paling bahaya. Sudah enggak usah menuduh Sayyidah Aisyah, menuduh mukminah bahaya. Sayyidah Aisyah ummul mukminin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai Gusti Allah bela dalam Quran dibaca ila yaumil qiyamah, kok sampai sekarang ada sing mengolok-ngolok iku. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Syiah, hati-hati ya. Mengolok-ngolok ummul mukminin Sayyidah Aisyah sampai dibela sama Gusti Allah. Sekarang enggak usah banyak ikut menuduh, ikut di majlis orang yang qadzaf. Ikut juga sama bisa menarik istilah kata semangat tambah diomong ke ketika kita masih duduk di situ. Termasuk nunggoni gosip-gosip, nonton gosip-gosip TV, beritane. Beritane perzinahan-perzinahan, kok melok disetel ya, tambah laris. Tambah. Sing paling mesake yang nyebar beritane, paling mesake. Wartawan-wartawan yang ngumpul ke beritane, pembawa acara sing ya Allah dapat fulus dari pekerjaane, ya haram iku duit-duit kayak gitu. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah, orang yang senang tersebar fahishah, tersebar berita keji, berita yang berbau-bau keji, zina, kok senang disebar di kalangan orang-orang mukmin. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Mereka itu dapat siksaan yang menyakitkan fit dunia, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Makanya na'udzubillah min dzalika. Usah kita itu artis-artis itu dunia yang bau-bau macam itu. Gak usah kepencut, gak usah ditonton, gak usah. Na'udzubillah min dzalik. Ku astabuk al-mawfiqat, nas'alullah al-afiyah minha. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma'yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakiha anta khair man zakaha anta waliyaha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmin din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
afuwan tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلاما على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك عند الله لا إله إلا هو وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك
واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان